Jumpa lagi sama bucin yang paling cantik dan nyinyir. Gimana kabar sinetron favorit kamu? Kira-kira naik, turun, apa justru kelempar ya? Berikut 10 program yang paling banyak ditonton untuk tayangan hari Selasa, 15 Desember 2020. Siap-siap! Peringkat 10. Dari jendela SMP masuk peringkat 10. Cihui, dia naik lagi. Semoga bisa naik terus ya. Semangat terus. Peringkat 9. Naik satu peringkat, Raden Kian Santang menduduki peringkat 9. Lumayan deh, Cin. Ceritanya emang lagi seru banget loh. Ayo, mana nih fansnya? Peringkat 8. Upin Ipin bertahan di peringkat 8. Walaupun nggak naik, setidaknya bisa bertahan, Cin. Ayo, botak-botak kesayangan aku. Naikin lagi ya ratingnya. Peringkat 7. Turun ke peringkat 7, Radha Krishna belum berhasil mempertahankan posisinya. Turun lagi nih ya. Mungkin mesti didatangin ke Indonesia kali ya pemainnya, biar ratingnya bisa naik lagi. Peringkat 6. Suara Hati Istri naik ke peringkat 6. Maya nih naik dikit. Kali ini judulnya Suami Keduaku Membuatku Kehilangan Anak-anakku. Nah, milih mana? Suami atau anak-anak? Kalau bucin, pasti milih anak-anak. Peringkat 5. Samudra Cinta kembali naik ke peringkat 5. Asik, kembalinya Babang Azab dan Kakak Haiko menunjukkan Samudra Cinta akan bangkit lagi nih, Cin. Setuju nggak nih para fansnya? Peringkat 4. Bertahan di peringkat 4, Cinta Mulia belum bisa menaikkan posisinya. Wadidaw, di episode kedua ini, rating share-nya sama sekali nggak naik loh. Kira-kira udah ada belum nih fans setianya? Ayo, mana suaranya? Sampai di jajaran 3 besar nih, Cin. Siapa aja ya yang berhasil masuk di jajaran paling bergengsi ini? Langsung kita pantau. Peringkat 3. Indonesian Idol bertahan di peringkat 3. Wow, keren banget deh kalian. Bisa bertahan terus. Sinet baru SCTV aja gak sanggup lawan kalian. Hahai. Peringkat 2. Putri Untuk Pangeran juga terus mempertahankan posisinya di peringkat 2. Benar-benar ya, 3 slot teratas dikuasai oleh rombongan RCTI. Gimana nih menurut kalian? Akhirnya kita sampai di top chart, guys. Penasaran kan siapa yang udah berhasil top chart kali ini? Yuks, langsung kita lihat siapa ya yang menjadi top chart hari ini. Peringkat pertama hari ini dikuasai oleh Ikatan Cinta. Rekor masih terus dipegang Ikatan Cinta sebagai sinet yang paling lama menduduki peringkat top chart tanpa tergeser sekalipun. Keren! Gimana, Cin? Gak disangka-sangka ya? Kira-kira besok program kalian naik, turun, apa bertahan ya di posisinya? Makanya, pantau terus Top Rating Channel ya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya.
biar kalian terus dapat info 10 rating terupdate. Bye!